Bupati Tanah Bumbu Dr. Zairullah Azhar membuka Pasar Wadai atau Ramadan Cake Fair 2024 bertempat di Lapangan Haji Tare di kawasan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang 4, Selasa, 12 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Bupati didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Bumbu, Nyonya Wahyu Windarti, juga turut hadir Sekdakap, Ambo Saka, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Syamsuddin, serta sejumlah pejabat lain diantaranya anggota DPR di Kabupaten Tanah Bumbu, Abdul Rahim dari fraksi PDI Perjuangan. Usai membuka Pasar Wadai, Bupati berserta sejumlah pejabat itu mengunjungi sejumlah stand berjualan kue atau wadai. Bupati berkesempatan membeli sejumlah kue untuk berbuka puasa. Puluhan stand berjualan kue berdiri, menjual bermacam kue maupun masakan dan kuliner untuk berbuka puasa. Pada kesempatan itu pula Bupati menyerahkan bantuan kepada sejumlah warga kurang mampu. Dari Tanah Bumbu, Jurnalisia News mengabarkan.